Kabarmu hari ini, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, coba lihat gambar di sebelah kakak. Gambar apa ya ini? Aku tahu, ini gambar bulan. Betul nggak kak? Betul sekali, ini adalah gambar bulan. Lebih tepatnya ini merupakan gambar gerhana bulan. Gerhana bulan? Gerhana bulan itu apa sih, Kak? Mau tahu penjelasan selengkapnya? Teman-teman di rumah ingin tahu? Yuk ikutin terus Kak Dara dan juga Sita hari ini. Nah, teman-teman, sekarang ayo dicatat. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Di mana kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu saat itu? Tulislah jawaban kalian pada buku kerjamu ya. Semoga materi yang kamu pelajari hari ini membawa hasil yang baik ya. Ayo kak, kita mulai petualangan hari ini. Udah gak sabar ya Sita. Iya nih kak. Ayo kita mulai dengan mendengarkan kisah yang satu ini. Halo anak-anak Indonesia cerdas dan ceria di rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu Pendongeng. Hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Batara Kala dan Air Abadi. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Pertama, ada Batara Kala. Lalu ada Batara Surya. Kemudian ada Batara Chandra. Juga ada Batara Wisnu. Dan terakhir ada Batara Guru. Inilah kisahnya. Pada suatu hari, Batara Guru mengundang semua dewa untuk minum air abadi. Siapapun yang meminum air ini akan hidup abadi selamanya. Namun ada satu dewa yang tidak diundang. Dia adalah Batara Kala. Meski Batara Kala adalah putra dari Batara Guru, dia tidak diundang karena perangainya yang jahat. Dia suka mencelakai makhluk lain dengan memanfaatkan tubuhnya yang besar dan wajahnya yang menyeramkan. Batara Guru memutuskan untuk tidak mengundangnya agar makhluk lain selamat dari perangai jahat Batara Kala. Batara Kala marah sekali. Dia pun diam-diam mencuri air abadi itu. Namun saat dia baru minum beberapa tetes, Batara Surya atau Dewa Matahari dan Batara Chandra atau Dewa Bulan memergokinya. Mereka berdua segera melaporkan kepada Batara Guru. Batara Guru tidak tinggal diam. Dia mengirim Batara Wisnu untuk menghadapi Batara Kala. Batara Wisnu dan Batara Kala bertempur dengan sengit. Batara Kala pun tumbang. Tubuhnya terlempar ke bumi. Tetapi kepalanya tidak. Hal itu disebabkan air abadi yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Maka kepalanya tetap berada di langit dan tidak bisa dikalahkan. Batara Kala menyimpan dendam kepada Batara Surya dan Batara Chandra yang melaporkannya kepada Batara Guru. Batara Kala tidak tinggal diam. Dia terus berusaha untuk memakan dan menelan mereka. Suatu saat, Batara Kala berhasil menelan kedua dewa itu satu demi satu. Saat itulah terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Namun karena Batara Kala sudah tidak punya tubuh, maka bulan dan matahari yang ditelannya pun keluar lewat lehernya. Saat itulah gerhana berakhir. Bulan dan matahari kembali muncul. Selesai. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi saat gerhana bulan dan gerhana matahari? Tentu bukan karena dimakan Batara Kala ya. Kisah itu hanyalah dongeng. Gerhana bulan dan gerhana matahari melibatkan tiga benda langit yang sama, yaitu bumi, matahari, dan bulan.
Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga matahari terlihat ditutupi oleh bulan. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, yang kemudian bulan terlihat ditutupi oleh bayangan bumi. Bumi lebih sering mengalami gerhana bulan daripada gerhana matahari. Hal ini disebabkan bulan 300 kali lebih dekat ke bumi daripada ke matahari. Selain itu, ada kemungkinan lebih besar jika bumi akan menutup cahaya ke bulan daripada bulan yang menghalangi cahaya matahari. Begitu teman-teman penjelasannya. Sekarang kalian semua sudah mengerti kan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari? Nah, bagaimana Sita cerita tadi yang dibacakan oleh Ibu Pendongeng? Wah, bagus banget ya Kak, seru. Kamu ingat gak tadi itu kenapa ya Batara Guru tidak mengundang Batara Kala untuk minum di air abadi? Oh, itu karena Batara Kala punya perangai yang jahat dan suka mencelakai makhluk. Wah, ternyata kamu benar-benar menyimak ya. Lalu, siapa yang memergoki Batara Kala saat mencuri air abadi itu? Aku tahu, Kak. Batara Surya dan Batara Chandra. Betul sekali. Terus, berhasil gak Batara Kala meminum air abadi? Dia berhasil minum, tapi cuma setetes, Kak. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana? Menyimak dengan baik gak ceritanya? Sekarang giliran teman-teman di rumah untuk menjawab ya. Ayo dicatat pertanyaan sekarang. Apa yang dilakukan Batara Kala untuk membalas dendam kepada Batara Surya dan Batara Chandra? Bagaimana posisi bulan, bumi, dan matahari saat gerhana bulan? Bagaimana posisi bulan, bumi, dan matahari saat gerhana matahari? Bagaimana teman-teman? Sudah dicatat? Kalau sudah, jangan sampai lupa menjawabnya ya. Selamat menjawab! Sita dan teman-teman di rumah, masih ingatkah kalian tentang fakta dan opini? Ingat-ingat, tapi lupa Kak. Ya udah, kalau gitu Kakak ingatkan lagi ya. Fakta adalah hal keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini itu adalah pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Oh iya Kak, aku ingat sekarang. Nah kalau gitu sekarang yuk kita isi tabel pernyataan ini. Beri tanda centang pada kolom fakta atau opini. Pernyataan pertama, gerhana matahari biasanya diikuti oleh bencana alam. Ini fakta atau opini? Opini dong Kak. Ya betul sekali. Sekarang kita lanjut ke pernyataan nomor 2 ya. Bumi lebih sering mengalami gerhana bulan daripada gerhana matahari. Kalau ini fakta atau opini? Ini sih aku tahu banget. Kan tadi dibahas. Jawabannya fakta. Ya betul sekali. Sekarang pernyataan ketiga. Gerhana bulan terjadi karena bulan ditelan Batara Kala. Kalau ini fakta atau opini? Ini sih gampang banget Kak. Jawabannya jelas opini. Ya benar banget. Sekarang lanjut ke pernyataan keempat ya. Saat gerhana bulan, bumi terletak di antara matahari dan bulan. Kalau ini fakta atau opini? Ini. Oh iya aku ingat Kak. Ini fakta Kak. Pinter Sita. Wah jawabannya semuanya benar loh. Gimana sekarang giliran teman-teman di rumah nih untuk menjawabnya. Yuk perhatikan pernyataan di tabel. Kalian bisa langsung menjawabnya ya. Atau kalian bisa tuliskan dulu pernyataannya pada buku tugasmu. Lalu kalian bisa berdiskusi dengan keluargamu untuk menentukan jawabannya. Sudah dicatat semua pernyataannya? Sudah? Baik ya kalau gitu, selamat mengerjakan ya teman-teman.
Selamat datang kembali teman-teman. Sekarang kita lihat yuk petunjuk untuk materi kita hari ini. Nah, disimak baik-baik ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Di antara bilangan berikut ini, tentukanlah yang termasuk bilangan prima dan juga bukan prima. 25, 27, 29, 32, dan 39. Perhatikan tabel berikut ini ya. Oke, kita coba dengan bilangan 25 terlebih dahulu. Di sini, kita punya tabel untuk pembagi dan juga hasil. Kita mulai dari bilangan 1 sebagai pembaginya. 25 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 25. Namun, 25 tidak bisa habis dibagi dengan bilangan 2 ataupun 3. Maka, kita kosongkan kolomnya seperti ini. Bilangan pembagi selanjutnya adalah 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. Dengan demikian, faktor dari bilangan 25 adalah 1, 5, dan 25. Karena dapat dibagi selain bilangan 1 dan juga 25, maka bilangan 25 bukan termasuk ke dalam kelompok bilangan prima ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini sudah mengerti kan? Oke, kita lanjut ya untuk bilangan 27. Perhatikan kembali tabel berikut ini ya. Bilangan 27 bagi 1 hasilnya adalah 27. 27 tidak bisa habis dibagi 2. Maka kita kosongkan kolomnya. Selanjutnya, 27 dapat dibagi dengan 3 menjadi 9. Nah, dengan begitu, bilangan 27 dapat dibagi oleh 1, 3, 9, dan 27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan 27 termasuk ke dalam kelompok bukan bilangan prima karena dia dapat dibagi oleh bilangan selain 1 dan 27. Sekarang kita coba satu lagi ya teman-teman. Bilangan 29. Kira-kira kalau dalam bilangan 29 termasuk ke dalam kelompok bilangan prima tidak ya? Yuk kita buktikan bersama-sama. Nah, bilangan 29 bagi 1 hasilnya adalah 29. Kemudian, bilangan 29 tidak bisa habis dibagi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan begitu, bilangan 29 hanya dapat dibagi oleh 1 dan 29. Sehingga, bilangan 29 termasuk ke dalam kelompok bilangan prima. Karena bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Yeay, tabelnya sudah terisi 3 bilangan sesuai dengan kelompoknya. Bilangan 29 masuk ke dalam kolom bilangan prima. Sedangkan 25 dan 27 masuk ke dalam kolom bukan bilangan prima. Sekarang tersisa bilangan 32 dan 39. Coba teman-teman tentukan masing-masing bilangan masuk ke dalam kelompok mana ya? Apakah bilangan prima atau bukan bilangan prima? Nah, tulislah jawaban kalian di buku latihan ya. Kalian bisa meminta bantuan ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya untuk memeriksa hasil kerja kalian. Selamat mengerjakan teman-teman! Hai teman-teman, kali ini Kak Dara punya cerita tentang aksi tanggap cepat atau ATC. Simak ya. Aksi tanggap cepat atau ATC mengumpulkan donasi untuk membantu warga daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT yang mengalami kesulitan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Berikut ini adalah donasi berupa makanan yang terkumpul. Beras sebanyak 300 kg, mie instan sebanyak 500 bungkus, dan telur sebanyak 100 kg. Donasi tersebut akan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya warga. Ada banyak kemungkinan yang dapat dilakukan untuk membagi donasi tersebut. Berikut adalah beberapa kemungkinan banyaknya warga yang dapat menerima bantuan yang jumlahnya sama banyak. Perhatikan tabel ini ya. Berdasarkan tabel ini, kita mendapatkan informasi faktor persekutuan dari 300, 500, dan 100 adalah 1,
5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Sementara itu, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 300, 500, dan 100 adalah 100. Oleh karena itu, ATC memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan tersebut kepada 100 orang. Setiap orang akan mendapatkan 3 kg beras, 5 buah mie instan, dan 1 kg telur. Jadi, untuk menentukan sebanyak-banyaknya orang penerima bantuan dengan jumlah bantuan yang sama banyak, kamu dapat menggunakan konsep FPB. Gimana Sita, ada yang kamu pengen tanyain nggak tentang materi tadi? Ada kak, aku mau tanya, kenapa ya bisa terjadi kemarau yang berkepanjangan? Jadi gini ya, salah satu dampak revolusi bumi adalah terjadinya perubahan musim. Di beberapa daerah bahkan mengalami musim panas atau kemarau yang berkepanjangan. Hal itu berakibat sawah tidak bisa ditanami dan beberapa buruh tani kehilangan pekerjaannya. Oh begitu. Aku jadi ngerti nih kak. Baik kalau gitu, sekarang coba Sita catat ya contoh soal yang akan kakak berikan. Untuk teman-teman di rumah, kalian juga langsung bisa mencatat soal latihannya di buku latihan kalian ya. Oke kak. Oke, sekarang kakak kasih tahu ya. Kejadian yang menimpa desa yang mengalami kemarau panjang membuat beberapa pemuda desa berinisiatif untuk mengumpulkan donasi untuk dibelikan bantuan berupa bahan makanan. Bantuan tersebut akan dibagikan secara merata ke sebanyak-banyaknya buruh tani. Donasinya berupa beras sebanyak 60 kg, telur sebanyak 12 kg, dan minyak goreng sebanyak 24 liter. Nah, donasi yang terkumpul dapat dibagikan secara merata dengan berbagai kemungkinan. Kak Dara sudah membuat tabel seperti ini. Teman-teman, dengan data donasi yang ada, kita lengkapi yuk tabelnya. Sita siap? Siap dong, Kak. Kalau gitu, yuk kita mulai dari baris kedua ya. Diketahui banyaknya penerima bantuan ada 3 orang. Beras yang diterima adalah 20 kg per orang. Minyak goreng yang diterima sebanyak 8 liter per orang. Maka, berapa banyak telur yang diterima per orang dalam satuan kilogram? Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah donasi ke banyaknya penerima bantuan. Bagaimana? Kamu bisa? Jadi, cara menghitungnya donasi telur sebanyak 12 kg dibagi 3 sama dengan 4. Berarti 4 kg per orang, Kak. Yeay, betul sekali. Nah, teman-teman di rumah pasti udah ngerti kan cara menjawabnya? Untuk baris selanjutnya, aku bisa, Kak. Wah, pinter Sita. Oke, silakan Sita jawab. Banyaknya penerima bantuan adalah 4 orang. Berarti beras yang diterima per orang adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15 kg per orang. Betul sekali. Kemudian telur. Telur 12 kg dibagi 4 sama dengan 3 kg per orang, Kak. Wah, kamu cerdas sekali. Betul sekali. Selanjutnya, minyak goreng sebanyak 24 liter dibagi 4 sama dengan 6 liter per orang. Wah, Sita hebat. Jawabannya benar semua loh. Kalau gitu, untuk baris selanjutnya gimana? Yang diketahui hanya banyaknya beras yang akan diterima adalah 10 kg per orang. Berarti kita harus cari dulu jumlah orang yang menerima bantuan. Ya enggak, Kak? Betul sekali. Berarti 60 kg beras dibagi 10 kg sama dengan 6 orang. Nah, setelah ini kamu sudah lebih mudah kan untuk menghitung donasi yang lainnya? Iya, Kak. Aku setuju. Jika banyaknya penerima bantuan sudah diketahui bilangannya, maka untuk menghitung telur yang akan diterima adalah 12 kg dibagi 6 sama dengan 2 kg per orang. Wah, betul lagi loh, Sita. Asik. Dan untuk minyak goreng yang akan diterima adalah 24 liter dibagi 6 sama dengan 4. Wah, betul sekali. Nah, sekarang Sita baris terakhir. Belum ada angkanya semua ya? Nah, untuk baris ini kita bisa isi dengan menghitung paling banyak orang yang menerima bantuan dan jumlah setiap jenis bantuannya.
jumlah orang terbanyak dapat dihitung dengan mencari FPB dari 60, 12, dan 24. Begini caranya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Maka hasilnya berapa, ayo? 60 bagi 2 sama dengan 30. 12 bagi 2 sama dengan 6. 24 bagi 2 sama dengan 12. Yup, selanjutnya dibagi berapa, Sita? Masih bisa habis dibagi 2, Kak. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dan 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke deh. Apakah semua angkanya masih bisa habis dibagi 2? Enggak, Kak. Bagaimana dengan pembagian 3? Oh iya, 15 bagi 3 sama dengan 5. 3 bagi 3 sama dengan 1. Dan 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, dengan demikian, faktor persekutuan terbesar dari 60, 12, dan 24 dapat diperoleh dengan mengalihkan bilangan prima yang menjadi pembaginya, yaitu 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 12. Artinya terdapat 12 orang yang paling banyak yang dapat menerima bantuan ini. Kalau sudah diketahui jumlah orangnya, jadi bisa mengisi jumlah pembagian donasinya kan, Kak? Betul, Sita. Berarti untuk beras, 60 kg bagi 12 sama dengan 5 kg. Kemudian telur, 12 kg bagi 12 adalah 1 kg per orang. Dan untuk minyak, 24 liter bagi 12 sama dengan 2 liter per orang. Betul sekali. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca atau dengarkan hari ini. Seperti hari ini, aku sudah mendengarkan dan membaca buku berjudul Batara Kala dan Air Abadi. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, sudah 30 menit nih kita bermain dan juga belajar. Sekarang saatnya Kak Dara dan juga Sita pamit undur diri dulu ya. Semoga semua yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Nah, Kak Dara mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami pamit undur diri dulu ya. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.